Selamat pagi dunia. Lihat nih. Udah berdatang nih sutil-sutil kita. Sutil apa itu, Meme? Nih, baca. Make your life better. Hari Sabtu. Sebentar lagi Meme mau ke tempatnya suami orang. Udah ya, buru-buru nih. Soalnya ada kelas, aku telat. Mau keringin rambut. Makan di mobil super buruk. Ya ampun, harus disterilisasi masuk rumah Sultan, luar biasa. Inilah suami orang, suaminya. Jadi hari ini Mei mau ikut kelas apa Mei namanya? Instagram ads gitu, biar jadi pedagang sutil yang tajir melintir. Dan anjingnya si Ben pipis dong. Pas di sampingnya Mei. Kerjaan siapa ini? Apakah Dexter atau Kokumi? Nia, your dog pipis. Right beside me. Itu anjing Marsha. Nia, lu jangan marah ya sama gue ya. Ini angpau lu dari Lunik. Enggak, itu dari Lunika, dari dokter Nina. Masih enggak? Dia nitipin gue. Kita sambil selebrasi ulang tahun Nia. Hore. Enggak enak aja lo. Eh, itu udah berbunga tuh. Dompet gue tuh kayak deposito lo tau gak sih? Itu ya Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan silakan ya, langsung ditanya di Q&A. Nah, sekarang kita langsung lanjut nih ke chapter 1A ya. Jadi kenapa iklan boncos? Nah, jadi mungkin ini pertanyaan semua orang ya. Kenapa kok saya misalkan spend 100.000 tapi saya misalkan dapat omsetnya Instagram ads ya, tapi itu mungkin sedikit menjawab pertanyaannya. Oke. Okay, dari Bu Vanessa, kalau untuk traffic kan ada pilihan web app DLL, itu ada restriction untuk harus di website atau page atau Instagram gitu bisa. Oh. Oke. Okay. Sama perlu nggak sih untuk website atau landing page bisa? Biasanya sih kita pakai yang ini ya, paling sering. Ya. Bisa. Nih yang paling penting kalau kelas itu adalah lip balm, lip tint dan lip tint. Apa itu pulpen, apa itu pensil? Apa penting ya, lip tint penting. Ya. Kemudian selanjutnya alternatifnya Bapak Ibu nanti bisa arahin sama hati-hati. Kerjanya. Ngomongnya seputar traveling, kerjaan. Enggak mengarah sana, Shay. Nah, kan lo sempat ngarah. Jangan lupa di marketplace ketika kita ke kota. Gue sempat ngilang. Jangan lo, lo sempat nggak balas ya? Ya. Atau terbalas? Nggak balas. Jadi waktu itu ada klien kita yang produknya dia kayak tetep cap gue. Harganya 300.000. Jadi timpalin gitu. Jadi begitu. Kalau misalnya gue nggak balas, gue cuma read. Dia timpalin. Iya, dia tetap cari gua. Kayaknya saya panggil Mei. Terus kan gua cuma read. Ada mungkin juga suka. Terus 1000 awat kemudian itu kan gua enggak balas. Gitu kan? Dia like tetap. Hal itu terjadi. Hari ini kemana aja? Kita ngirim traffic. Gua read dong. Dia mau tahu. Dia kayak tetap keep Shopee orang yang masuk traffic tersebut malah belinya di tempat lain gitu. I don't care. Setitik litin mengubah kehidupan. Kayak lebih berwarna kan kehidupan kita. Bapak Ibu nanti bisa. Nih ucap butet. Tadi kan itu kan teman-teman udah lihat ya, jadi tuh Meme ikut itu seminar Insta Ads sama Facebook Ads. Nah sedangkan selama ini tuh Meme tuh dagang tuh nggak pernah pakai iklan-iklan kayak gitu di iklan yang berbayar ya. Sebenarnya bagus juga sih pengetahuan wawasan baru. Nah Meme aja jualan sutir kali udah lebih dari 300 box tanpa ads apapun nih, tanpa dalam dua kali cuci cuat di Instagram misalnya. Ini tuh kita udah yang ketiga nih datang. Wow. Nah makanya ternyata setelah Mei ikut seminar itu ya gede juga loh, maksudnya bayarnya. Pasti karena dia per klik kan. Iya. Pay per klik. Terus kan demi cita-cita mulia biar nanti nikah bisa print up bayar on demand. Ini lo gratis dong nih. Enggak, minimal juga 10 juta lah. Kita hari ini mau main apa Ondi? Main banget. Ya, main kan ya pura-pura. Oh, oke. Okay. Apa? Home shopping. Iya, jadi yaudah nih anggap aja nih home shopping gitu ya. Yes. Mei harus belajar iklan biar Instagramnya penjualannya makin hot ya. Home shopping. Eh, ayo dong teman-teman dong. Abis ini langsung marisin. Jadi abis ini YouTube ini publish, tuh langsung abis nih. Oh, stop semua nih. Jangan lupa dibeli komisi 20% buat gue. Aduh, udah tajir. Beneran? Komisi 20%. Itu kan udah tajir nih bayaran.
Enggak apa-apa, kenapa? Bayaran aja sekali cepat. Rezeki enggak boleh ditolak loh, 20% berapa harganya nih? Berapa miliar? Tuh 20% 40.000, 40.000 buat saya. Enggak boleh cepetan nih. Halo, Cebutan, apa kabar? Kembali lagi bersama dengan Home Shopping Denny Meme. Dibeli. Jadi kali ini itu kita barang dagangannya adalah Sutil. Sutil, ada 3 warna ya. Ada abu-abu, ada nude, ada Tosca. Abu-abu. Kalau Mei paling suka yang nude karena elegan aja gitu. Ini warna kita custom sendiri yang nude. Kalau yang ini sama itu banyak di pasaran. Kalau yang nude only us. Nih ya, Mei kasih tahu ya perbedaan dari telepon dong tiba-tiba tidur gitu. Kalau home shopping kayak gitu tiba-tiba telepon lagi lo. Ring. Iya. Ring gitu loh. Ya cepetan. Ya kita tersambung dengan siapa ini? Ya halo. Halo. Masa halo-halo dong, bego banget kan? Iya, dari siapa passwordnya? Passwordnya Home Shopping Denny Meme. Ini keras loh ternyata loh. Kualitasnya menembus dunia dan akhirnya. Nah, ini buat 2 juta rupiah. Ini kan pura-pura ya. Ini kualitasnya udah paling terbaik, ini yang AAA. Jadi kalau misalnya kalian tuh beli sutil-sutil biasa, jangan salah. Ada sutil. Ini tuh yang kayak gini ya, itu tuh gampang pecah liat nih. Ya, tuh, pecah sama. Ya, beda, lihat nih. Wuh, ini kalau nimpuk pala pelakon hancur, sedang, palanya hancur. Kalau ini, baskomnya hancur. Beda, ini lebih tebal nih, lihat nih, ini bisa di Tuh, ini gak bisa, sedangkan ini keras. Ya, kalau itu letoy. Cewek-cewek sukanya yang keras, yang kencang. Tuh, yang kokoh. Wow, mantap. Yes, mantap. Beda kan, Di? Ini lebih beda berat. Beda banget. Dan kalau misalnya ini kita sengaja kita bikin kayak gini biar bisa irigasi. Kalau ibu-ibu ini semua sutil-sutilnya itu udah hilang entah kemana, dibagi-bagiin ke tetangga. Karena selain pulpen, sutil juga punya kaki. Bisa hilang di rumah. Ember ini ibu-ibu bisa jadikan pot. Ya, lihat nih, udah dibikin bolong-bolongnya biar nanti tanamannya irigasinya bagus. Sedangkan yang ada di pasaran itu bolongnya cuma satu. Tapi lalilalilalit. Tadi ibu pertanyaannya apa? Ya, halo? Halo? Ibunya mau dapat 2 juta. Ya, ibu pertanyaannya apa ibu? Saya umur 18 tahun, cocok gak ya beli sutil ini? Cocok banget bu. Cocok. Ini sutil adalah statement. Sama seperti pemerintah kita ya, pemerintah pusat Pak Jokowi itu suka banget ngasih bahasa isyarat. Jadi ini juga adalah sebuah bahasa isyarat, tapi bukannya mobil tank yang lewat petamburan, bukan mobil tank yang lewat Tokobah. Apaan sih ngomongnya gak nyambung? Ini adalah pernyataan statement, kalau di rumah ada ini berarti Anda kuat. Dan jangan main-main sama pacar Anda. Kenapa? Karena punya ini. Bye-bye kalau disambit. Bye-bye, pala pecah. Ini bisa buat ngegebukin adik kalian yang kurang ajar ya. Bisa anak 18. Iya, biasa anak 18 tahun itu enggak suka diganggu-ganggu sama adiknya itu kan, kalau lagi belajar lagi. Ini benar kan bisa mendaruk. Emang iya, Di. Ya lagi pacaran apa kayak gini. Keluarlah kau, Cok. Enggak tahu kakak kau udah di telepon pacarnya. Ribut kali kau itu di kamar. Kayak gitu bisa itu. Untuk 18 tahun cocok kali. Kalau ada yang suka bully-bully itu di kampus ya. Kau bawa ini, ya, kau bawa ini. Jangan sampai kau kukocok ya. Kayak telur kukocok. Bye-bye hidup kalian. Jadi cocok kali untuk anak 18 tahun itu cocok. Ya. Apalagi naik milolet ya kau pulang kuliah gitu atau pulang kerja magang ya. Ah, kalian bawa ini ya. Hati-hati yang kau mang, jangan sampai kau aku ini oles. Kayak kue nastar. Kayak kue nastar itu kan atasnya dioles sama penjahat yang ganggu-ganggu kita di milolet itu. Milolet apa? Mikrolet. Di ini. Itu bahasa orang Medan ya? Enggak ada lah. Aku siantar, Medan. Medan itu. Siantar bang, beda. Medan itu. Mikrolet. Benar pun selanjutnya, pesosnya. Home shopping Denny Meme. Berkualitas dunia dan akhirat. Teto. Salah. Ring. Oh, telepon.
tahun. Cakep. Tapi saya nggak bisa masak, mau beli. Oke, Nek, kita jawab pertanyaannya. Jadi ini bagus sekali, walaupun Nenek nggak bisa masak, ini fungsinya banyak. Kalau seandainya punggung Nenek gatal, nggak ada cucu, tunjukkan dong, Joy. Sedap! Kalau perut gatal, Nek. Perut. Ah, keteknya gatal. Ketek. Ketek. Ini contoh, gak dijual bener aja. Itu punya meme tau gak? Iya. Buat meme nikah nanti. Ah, lupai. Masih banyak. Tapi itu apa yang gak tau? Mulut gak tau? No! Nah, kadang juga ke nenek-nenek susah ya, lapar, gak ada makanan. Boleh ketok pintu tetangga? Pakai sutil yang mama? Wah, ini dong. Nah, iya, ketoknya kayak mana? Cucu, minta makanan. Kalau enggak, kugampar kau bolak balik kayak gitu, yeay, bagus sekali ini. Temurangan gue paham semua. Iya sekantor ya. Aduh jari dia begini amat ya ini. Aduh, tuh aku semua tuh udah aku warnanya udah dinutin. Jadi nanti pas aku nikah udah semua perabotnya nude di. Enak kan jadi suamiku. Tapi katanya kalau primer, gue juga yang beli perabotnya buat gue. Ini males banget. Mending gak usah beli dari sekarang ya. Bisa. Sakit banget. Itu buat olahraga muka juga bisa. Oh ya? Yes. Oh ini mandi bergayung, mandi cantik. Mandi nih ya, kalau misalnya kalian mau seco. Ini cocok banget buat buat perempuan-perempuan usia muda 20-35 tahun, ini bagus banget buat mandi cantik. Betul. Ya, buat orang-orang yang mau seco 8 abad kalian selesai mandi. Yes. Udah jadi fosil nanti. Tuh. Cocok banget nih. Kayak yes. Ya kan? Ini juga bisa buat siraman ya. Oh, mereka bisa. Buat cebok juga bisa. Kalau ini buat buang kotoran-kotoran yang ada di toilet. Iya, kalau kalian serokin. Gak usah kan udah di toilet. Serokin. Kayak kotoran anjing. Oh iya betul. Tinggal diserokin aja. Dan kotoran-kotoran lainnya. Seperti diserok. Misalnya ada pelakor datang nginjek rumah kalian. Ya kan? Pelakor datang nginjek rumah kalian. Kayak mana? Serok langsung. Serok. Buang langsung orang itu kan. Jangan kasih kendor ya. Ini adalah statement rumah kita. Ibu-ibu semuanya harus punya. Gak usah pakai sutil yang abal-abal sekarang. Sutil promosinya begitu. Maafkan saya. Iya, sabar ya. Belinya nih. Belinya di Makaroni Anjay. Siapa yang Makaroni Anjay? Anjay. Oke. Okay. Anjay. Ini berantakan banget nih. Ini dagang apa? Toko makaroni jualan sutil. Iya, makanya Anjay. Tuh kita enggak perlu yang namanya IG. Anjay. Toko makaroni jualan sutil Anjay. Gue kaget. Saya terkejut sekali loh ketika mendengar toko makaroni jualan sutil. Beli makaroni gratis sutil, itu promo hari ini ya. Beli makaroni sebungkus gratis sutil seharga Rp220.000. Promo hanya sampai akhir tahun ini. Spesial from Denny Mei Mei. Mami yang digilai. Beli makaroni gratis sutil. Silakan dipilih. Nah kalau orang-orang kayak gitu ya, capit aja itu muncungnya. Mantap kali itu muncung kau. Ya udah, beli sutil gratis makaroni. Ya boleh lah. Tuh, boleh. Ya udah beli. Komisi 20%. Komisi 20% ya, jangan lupa. Promo berlaku hanya untuk hari ini ya. Wow. Beli makaroni gratis hot. Bisa dikunci loh. Ya kan emang iya. Biasanya kan ada kayak tali yang ditebelin begitu. Coba disodok. Wow. Enak. Luar biasa. Ini jualannya pelit banget, nggak mau bayar IG Ads, terus bikin home shopping di YouTube. Pakai itu dong, promo dong, beli sutil gratis makaroni. Tapi ya ini sutil, silakan ini tuh soalnya tuh bisa buat ini. Ya bisa, semuanya bisa. Enggak, ini gini. Jadi kalau misalnya teman-teman itu yang nanti mau daftar jadi pramugari atau jadi model, please beli sutil ini karena itu bisa buat latihan jalan balance. Ini sutil akan berguna di semua kehidupan Anda. Mau tidur kek, mau mandi kek, mau ngapain? Sesuai imajinasi aja, pokoknya bisa diapa-apain. 20% dong. Kamu kerja juga, Bu. Maksudnya, aduh udah kaya kali ini. Gak apa-apa, cuma ngomong-ngomongnya berapa puluh juta. Ikannya sampai tenggorokan paha, untung sebiji 10.000. Wah, bener-bener tensi loh.
persen, 4.000 per gua. Ayo dibantu dong, kasihan. 20.000 cuma untung 10.000, 20%-nya gua ambil. Eh, belum itu. Bubble wrap, plastik wrap. Makanya kamu berani gratis 2 bungkus makaroni terus kembang. Ah udah mainnya capek teman-teman. Beli sutil gratis makaroni. Beli tenggorokan gua panggung di. Beli sutil gratis makaroni. Kayak abis nyemprot baik gontong sih terus kesedek. Beli sutil gratis makaroni. Paham tenggorokan onde. Jangan sedih. Ini gua oleh jalan Shopee tapi nggak kelihatan produknya. Gimana sih? Nama produknya adalah kitchen utensil. Kitchen utensils. Gak tau tuh bahasa. Udah dong, Andi tar dulu dong, Andi berdiriin dulu biar kelihatan. Ih susah itu. Yang ini dong ada isi dong, jadi kokoh. Tuh cakep, kitchen utensils. Beda ya kalau yang orang-orang jual tuh yang ini nih. Nih, enggak tuh. Nah, orang-orang jual tuh yang ini logonya aja udah beda banget sama kita. Kita tuh kualitasnya udah AAA. Beda, ini yang jual tuh Denny Meme aja. Dari baskomnya juga udah beda semuanya teman-teman. Gua saat Ondi, jangan begitu dong, orang blur kayak pornografi. Ini beda. Nih tuh. Ini lo ngapain sih, Di? Tuh kan cakep kan yang. Wow, lihat dalamnya. Ih, udah dong, Ondi. Kayak disco ya? Iya. Iya, kalian juga bisa main disco-discoan. Intinya semua warna cakep. Kalian tuh kalau misalnya galau, mau yang mana gitu ya, nggak usah galau teman-teman, beli aja tiga-tiganya, nggak usah kayak orang susah. Ya kita semua ini yang nonton Denny Meme adalah istri-istri Sultan, amin. Jadi kayak, aduh bingungnya mau warna apa, semua bagus, beli semuanya, nggak usah kayak orang susah. Dijamin akan berguna, kalau misalnya ada yang tidak ini berguna. Garansi berlaku buat total tapung. Isinya ada 11 sutil dan baskom. Jadi total yang kalian dapatkan ada 12 item. Jadi kita harus dari tadi dagang kayak gini. Ah, lihat home shopping-nya abal-abal banget. Kulit orang home shopping. Lu teriak-teriak. Home shopping cuma kelihatan orang yang enggak kelihatan barangnya. Tahu lu. Ih, mana sih? Ya udah, tahu lu bubar deh. Ya udah, ini diapain? Ini give away. Udah giveaway mah udah di Instagram. Kurang banyak berarti. Udah Undi, capek ini. Apa sih? Apa sih? Udah giveaway-nya enggak apa-apa. Kan udah capek jualan. Sampai ketemu di SSJ berikutnya. Kalau tidak disuek sama si Legel ya. Enggak, kan namanya kan Denny Meme Home Shopping. Ya benar, DS Home Shopping. Iya. Sampai ketemu minggu depan di SSJ suka-suka Jakme tahun depan. Donong. Bukan ini buat tayang tahun depan. Iya sih, tapi kan ini gak pas tayang kan. Kalau ngomong tahun depan kan 2022. Oh iya, ya udah tahun ini. Iya, sampai ketemu di tayangan-tayangan SSJ berikutnya. Suka-suka Jabme setiap hari Senin ditonton karena habis subuh terbitlah Jabme. Terang. XOXO Gossip B. Bye bye. Ini pasti hasilnya penjualan ini di Shopee hari ini bakal lebih cetar daripada 20%. Kita nanti makan-makan daripada ads apapun itu. Kita makan-makan dah 20%. Bubur ketan hitam, kue ketan hitam. Kek kok. Ini kan sekarang penjualan ini kan bulan November. Nanti taunya bulan ini Januari udah habis, enggak ada yang bisa dibeli. Iya. Sama mereka. Sedih amat ya. Pesan lagi dong. Pesan lagi kan 45 hari buat nyampe Jakarta. Memang di produksinya 15. Udah berapa pieces? Sih. Lumayan 20% ya. Lu mau gak? Enggak. Gua gak masak. Nenek gua doang. Iya, pulang. Nenek gua cerewet, dia gak bakalan suka yang bagian-bagian begini. Ini gak bakal ngelecatin itu. Serius. Gak bakal ngelecatin wajan. Jantar aja. Justru sekarang orang pakai ini. Serius. Karena ini gak melecat wajan. Nanti dia pakai yang apa sih? Nanti ini doang dipakai sama dia? Nanti semuanya dia pakai. Lu sama nenek lu gitu amat sih? Dia selalu tahu kalau orang tua kalau masak kan bahan yang ini kan udah yang kayak udah tua-tua yang andalan dia banget. Ya bilang ini aman, lebih sehat buat ibu. Tar. Ntar gue bungkusin ya, kasih omah ya. Kotak bunga-bunga. Bilang dari temennya Ondi yang paling baik. Oh ya, yang paling baik hati. Bilang aku nggak bisa kesana, soalnya aku imlek juga. Annyeonghaseyo. Nanti kapan-kapan kesana. Sip. Nengokin omah. Siap. Ya. Tapi nanti kalau misalnya lu pas pulang kampung nih, Di, wih semua orang, itu kan ada di YouTube-nya Di, kayak gitu.
ada yang tenang ya? Ada ya, enggak lah ya, itu kayak keren banget kali. Iya, keren banget ya, begitu pulang kamu. Iya, itu kan yang ada di sini. Seriusan? Iya, langsung digituin. Famous, gorgeous, fabulous. Pengen Mbak Ati masuk TV gitu. Iya. Emang kampungnya di mana Mbak Ati? Di Cepdeku. Di Cepdeku deket sih sama kampung aku. Apalagi lu di Tembilahan, Tit. Tembilahan lebih tradisional. Kan enggak pada males banget nonton TV dengan nonton YouTube di Nime. Iya, mungkin ada. TV aja sekarang acaranya malah membosankan. Iya, di Tembilahan. Gua aja enggak ada subscribe channelnya dia. Enggak ada akhlak temen kayak gini. Mau orang tuh kalau otaknya tuh diketek kayak gitu. Kan gue jujur ngomongin, gue gak ada subscribe. Ya gak boleh kayak gitu lah sama teman sendiri kak. Orang tuh suruh, orang subscriber gitu, like-like apa. Ini malah ngaku depan subscriber ku, gue mau gak? Subscribe seneng sih, kayak nanti udah kita gak temen lagi lah. Eh, di sini nanti bagus tau. Enggak, aku sedih sama kau tuh, sama orangnya gak ada apa-apa. Gak apa-apa, gue diajarin sama siapa gak ada akhlaknya. Aku? Enggak, gue udah ngomong. Gue cuma bisa diajarin siapa yang gak ada alat. Tapi ini lucu sih. Iya kan, cakep kan? Tinggal ditarik doang, gue tau ya. Makanya si Sen-Sen masa pakai ini biar ini, bagus. Dia masak apa? Oh iya, dia mau masak itu hari ini. Mau masak itu kan ayam nanti. Risol!